mandiin siapa ini? Night. Night anaknya. Dia mau coba mandiin ya. Sabunnya udah prepare? Udah. Oke. Night mau mandi. Oh ya. Main. Coba mandinya di bathtub. Ya, tahu kan kukunya kalau gak digunting sakit parah. Oke, yuk. Sabunnya. Ini sih aku terakhir doang ya, aku belum pernah mandi juga. Iya, sabunnya tuh, Bang. Sabunnya diambil dong, Pak. Itu tuh di sana. Prepare. Handuknya belum di prepare. Oke, sabunnya dibuka dong. Biar cepet. Kita coba ya. Deketin aja, taruh di situ pinggirnya. Wangi banget. Di situ di bawah aja. Oke. Okay. Oh my god, dia ke mama. Yuk, nempel. Oke, coba. Wait. Dia. kasih air sabun bawahnya, Beb. Jadi dia udah bersih bawahnya. Oh iya. Bentar ya, sayang. Eh, mati. Tuangin. Iya. Tapi jangan banyak. No. Dah. Diaduk-aduk dulu. Gue sok tangan aku kayak tipis sih. Tuh. Diam-diam, gak apa-apa sayang. Dilus-lus. Kayaknya mau cuman. Oke. Mor. Mor mandi dulu ya. Mor. Oh iya, night. Sini night. Tuh lihat. Dia gak mau. Sok tangan aku dikasih. Oh no. Ini udah kita. Apa-apa ya. Heboh nih. Iya sih, apa lagi mandi kadang-kadang. Kayaknya mesti didudukin sini deh, di kursi ini deh. Yaudah, coba. Lagi. Oh iya, kamu tangannya udah kena sabun belum? Udah. Oke, okay. Ya udah terusin. Dia udah dingin, cepetan ini. Iya, udah. Oh, dia kenceng banget tuh. Oke, tuh lihat deh. Oh, yang mandinya susah emang nih. Oh, sorry. Dingin nih, sayangnya. Wait, poop dia. Poop. Dingin ya. Sayang. Udah gak apa-apa sayang. Oke, ambilin handuknya. Lepas. Oh no. Lepas sayang. Oh my god. Mor. Mor sih naik. Au. Udah. Oke. Okay. Wait, dilebarin dong, Pe. Baby, dilebarin dong. Udah, kameranya. Dilebarin. No, mom, kamu kotor. Nih. Cepetan. Ya udah, kamu liatin aja deh. Nih, semuanya diangetin. Apa-apa sayang. Apa-apa ya, kamu justru mau diangetin. Tuh, diangetin. Oke, lihat ya. Tuh. Oh, lucu. Lihat deh. Tuh, kasihan. Luk. Kasihan. Kalau ibu bapaknya mah, pas diselimutin gitu mah, dia malah diem aja tau. Nggak, kita lihat daya. Lu udah jangan tekan gitu, mah. Enggak. Enggak, itu boy. Di betap ya. Dia mandi nih. Lompat-lompat. Wait. Gak usah deh, itu air tuh. Oh, mati gak cukup. Oh, kemarin udah mandi ya? Udah ya?
Dadah, ya, oh, ya, oh, udah. Tidur guys. Oh ya? Tadi tidur. Ya ya, dikit aja yang tadi. Oke, jadi tadi itu pakai airnya yang hangat ya. Hangatnya yang cukup aja, jangan kepanasan, jangan dingin kayak gitu. And ini hair dryernya itu bukan yang panas banget itu loh, yang kayak di salon. Dia agak-agak hangat aja sih kayak gitu. Jadi makanya ya nggak terlalu jauh banget. Pokoknya cari yang jangan yang terlalu panas ya. Kalau bisa sih jangan yang terlalu berisik juga. Ini sebenarnya nggak terlalu berisik banget, cuman karena di handphone jadi emang jadinya kayak kencang banget gitu loh. Oke, sudah kering dia. Kalau udah mandi gini dia tidur lagi, tahu nggak sih? Lucu banget nih. Kalau mandi memang heboh, tapi ya emang sedikit maksa kali ya. Kan ada yang bilang jangan dipaksa. Tapi kalau nggak dipaksa dia nggak mau mandi loh. So, agak dipaksa dikit, yang penting jangan menyakiti aja sih. Jadi dia kan lari-lari kayak gitu. Ya kalau nggak dipaksa dia nggak mau mandi, dan dia nggak akan pernah mau mandi. Bau terus dong. Oke. Thank you. Bye.